Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adawna fa'afi ulumihi dalini amin. Wa taharatu saniyatu al-guslu, dan bersuci yang kedua yaitu mandi. Wa lugatan, dia secara bahasa, mandi secara bahasa adalah sayalanul ma'i ala syai'i, berjalan air atas sesuatu. Wa syara'an, secara syariat, sayalanuhu ala jami'il badani bin niyati, berjalan air atas sekalian badan, di atas sekalian badan dengan niat. Jadi kalau secara bahasa enggak pakai niat, kalau secara syariat pakai niat. Maka yang dikatakan niat itu adalah al-farku bainal ibadah wal adat, pembeda di antara ibadah dan adat. Kita mandi pagi sore itu kan ya adat kita begitu. Ya, makanya enggak pakai niat, kita mandi aja. Paling ya pengen bersih-bersih gitu. Tapi kalau secara syariat ya pakai niat. Mandi hadas besar. Wala yajibu faron, dan tidak wajib mandi. Ia mandi dengan segera. Wa in asa bisababi, sekalipun maksiat dia dengan sebabnya. Umpama seorang pelacur, na'udzubillah waliyazubillah, dia enggak wajib segera mandinya. Bikhilafi najisin asa bisababihi, lain halnya najis yang ia maksiat dengan sebabnya. Ya. Ya. Lain halnya najis. Ya. Jadi kalau kena najis, dia maksiat dengan najis itu, baru dia itu wajib segera. Ya. Wajib dia segera. Jadi seperti apa? Dia melumurkan badannya dengan sengaja dengan najis itu. Itu wajib dia segera membasuhnya. Wajib dia segera hilangkan najis yang ada di badannya. Umpama darah, dia mandi darah umpama, ya. Itu wajib dia segera. Nauzubillah. Ya. Wal asharu fi kalamil fuqaha'i damu ghainihi, dan yang lebih masyhur pada kalam fuqaha itu doma ghainnya, guslu ya. Al guslu, guslu. Lakinnal fatha, lakinnal fatha afsahu, akan tapi fatha itu lebih fasih. Goslu, jadi goslu juga bisa makna mandi. Goslu makna mandi, umumnya kita bacanya goslu ya. Tapi ini ya boleh dua ya. Yang lebih masyhur di kalangan fuqaha, jadi masyhur. Oh, masyhur apa? Terkenal. Yang lebih terkenal dalam fuqaha ya, kalau artian mandi adalah guslu, pakai ya doma, ghainnya didomain, guslu, gus. Tapi yang lebih fasih ya, fatah, guslu. Jadi kadang yang fasih enggak terkenal. Kadang yang fasih kurang terkenal.
yang terkenal yang yang gusu, yang kurang fasih, berarti lawanan begitu ya, mukabilnya. Jadi enggak semua yang terkenal lebih fasih, enggak semua ya. Jadi kadang yang yang enggak terkenal yang fasih. Artinya apa? Wali-wali kan begitu ya, hikmahnya daripada ini ya. Apa mafhum isyarinya, isyarinya, tafsir isyarinya, pemahaman isyaratnya. Wali itu ada dua, ada masyhur, ada mastur. Ada yang masyhur terkenal, ada yang mastur tertutup, nggak kelihatan. Jadi beliau wali min awliyainah. Bala ini tertahan lantaran doa-doanya, enggak mau kelihatan. Padahal ya, beliau adalah wali kutub, tapi enggak kelihatan. Jadi kita enggak boleh suka menghina orang. Boleh jadi yang kata orang dia itu orang biasa, enggak tahunya orang mulia. Wabidum ya mustarakun bainal fi'li wa ma'il gusli, dan dengan domanya guslu, ya, itu mustarak, bersyarikat, ya, di antara perbuatan wa ma'il gusli dan air mandinya. Jadi kalau gus pakai guslu itu mustarak. Di antara perbuatan mandi, perbuatan mandi, dan air mandinya, airnya. Tapi kalau goslu itu adalah mandi. Jadi kalau ada orang baca goslu, biarin aja. Umumnya kita goslu. Wa mujibuhu arba'atun, dan yang mewajibkan mandi itu ada empat. Ahaduha, pertama, khuruju manihi awalan, keluar mani pada awalnya. Keluar mani pada awalnya. Jadi kalau keluar mani wajib mandi. Wa yu'rafu, dan diketahui bi ahadi khawasihi salasi, dengan satu dari beberapa kekhususan yang tiga, ya, mani. Jadi ada tiga mempunyai kekhususan mani ini. Min talazzuzin bi khurujihi, di antaranya ya, daripada berlezat dengan keluarnya. Jadi kalau sperma keluarnya lezat. Beda dengan mazi, madi. Kalau dia enggak berasa, madi, mazi enggak berasa. Tapi kalau sperma dia berasa. Au tadafukin, atau muncrat keluarnya sperma. Au rihin ajinin, au rihi ajinin rakban, atau ya bau ya adonan. Ratban hal karena bahasa. Wabayadi baydin jafan, dan putih telur hal keadaannya kering. Putih telur kayak kalau kering kayak putih, kayak seperti putih telur. Fa in fukidat hadhil khawasu fala ghusla, maka jika tidak didapati ini ya, akan ini yang kekhususan, maka tidak wajib mandi. Naam ya law syakka fi syai'in amaniyun huwa aw maziyun, jika kalau dia ragu pada sesuatu apakah itu mani ataukah itu mazi, takhayyara, maka dia pilih. Walau bitasyai, sekalipun dengan
syahwat tasya'i, ini maksudnya ya la bil ijtihad, tidak dengan ijtihad. Jadi kalau ijtihad itu sungguh ya dengan mengerahkan tenaga ya, enggak ada keinginan, dipaksakan keinginan ya. Kalau tasya'i enggak pakai ijtihad, udah senang aja, udah suka syahwat. Sekalipun ya walau bitasyahi dikasih pilih ya, ya. Jadi jika kalau dia ragu pada sesuatu, apakah ini sperma ya, apakah ini mani ataukah mazi, maka dia pilih sekalipun dengan syahwat ya. Fa in syaa ja'alahu maniyan wa ghtasala, maka jika ia kehendaki maka dia jadikan ya tadi sesuatu yang diragu itu mani, dan dia mandi. Boleh aja, oh ini mani, mandi. Au mazian, atau ya dijadikan itu mazi, wa ghassalahu, dan dia cuci, akan dia dicuci. Wa tawaddu, dan dia berwudu. Ya kalau di celananya, celananya ganti. Kalau mazi ya, mazi itu najis. Ya kalau di celana, ganti celananya. Walau ro'a, jadi ganti celananya ya, dia berwudu ya, dia bersihkan. Enggak bisa celananya enggak diganti, dia bersihin kemaluannya, dicuci, dicebok ya, dia wudu ya, enggak bisa. Dia sembahyang pakai celana itu juga enggak bisa, celananya harus diganti juga. Walau ro'a manian mujaffafan fi na'wi tsaubihi lazimahul ghuslu wa i'adatu kulli shalatin tayaqqana ba'dahu. Walau ra'a, dan jika dia melihat manian akan mani mujaffafan dalam keadaan kering, yang mujaffafan dia lihat mani yang kering, fi na'wi tsaubi, di seumpama bajunya, dilihat di bajunya ada sperma. Ya. Dia enggak ingat kalau semalam ada keluar sperma, panjang mimpi enggak ingat apa-apa. Atau dia sehubungan suami istri enggak ingat apa-apa. Pokoknya ada itu di bajunya, lazimaul ghuslu, wajib kepadanya mandi. Wajib akan dia oleh mandi, wajib mandi gitu aja. Wa i'adatu kulli shalatin, dan wajib mengulang setiap salat. Tayaqqana ba'dahu, yang ia yakin tuh solat, akan dia solat setelahnya, setelah keluar sperma, belum mandi ya, dia ulang tuh solatnya kalau begitu. Malam yahtamil adatan, kaunuhu min ghairi, semasa tidak muktamil pada adatnya ya, oleh keadaannya itu min ghairi, daripada yang lainnya. Jadi tidak ada kemungkinan yang lain pada adatnya itu, memang itu udah. Wallahu a'lam bishawab wa saniha.